ialah kita nak bertolak ke Qatar untuk jadi kru DJ lah. Alhamdulillah kita dapat jemputan ataupun diajak oleh DJH DJH untuk membantu dia dalam menjayakan kenduri kahwin pada video kali ini. Alright, let's go gang. Sampai awal sebab sekarang catering dia orang tengah siap prepare dalam dewan. Kita kena sampai awal sebab cuaca pun panas. Jadi awal catering semua event planner tengah set up lah. Bukan tengah susun-susun new entrant dia. Tengah susun-susun peralatan semua. Tapi rasanya kipas saja dewan ni. Tak ada nampak aircon pun. Ya, DJ sudah sampai. Nampaknya DJ sudah sampai. Salam. Bawa kereta klasiknya. Kereta di resort. Kita ambil meja sebelah kanan dewan. So kita parking pintu. Kita parking betul-betul belakang pintu untuk kita nak drop barang set up. Ni satu set barang untuk apa ni? PA system. Kita di resort. Dia makan separuh. So kita akan set up kat sini. Tak ada aircon. Kita hanya pakai kipas. Right, so kita akan mula angkat. Belum apa-apa lagi. DJ H dah ada request ni. Apa bang? Nak lagu apa? Sejati. Boleh tak? Apa perlu? Boleh tahan jugalah. Panas sikit lah. Sebab dia kipas saja. Panas-panas. Kita dah set up barang. So DJ H mula check. Kita pasang left and right and one top. Hadirin kehadiran muslimin dan muslimat, selamat menyambut ketibaan makanan pun sudah. Etes. Jadi dia tengah ni. Okay. Ya. Tuan suara 1, 2, 3. Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan pasangan pengantin baru. Hot E9 TV. Tuan suara 1, 2. Kita dah ni kita dah sama wayar, kita buat masking tape dekat kawasan-kawasan yang boleh orang tersadung. Kita dah yang tepi-tepi ni tak payah. Kita dah letak masking tape. Okay. Okay, nampaknya DJ dengan dia bersiap dalam kereta je. Awak dah siap. Sampai 5 minit Superman. Tak sampai 5 minit. Ya. Yeah. Ayah guru dia asli dia wangi dan masa
Thank you.
akan berkunjung tempat di semuanya. Segala berukir dengan bermakna dan sejarah kini bermula. Hari ini sekian, bersama-sama kita meminta Tuhan menghitung masa utama Dewan yang sebuah hingga ini. Ketibaan pasangan pengantin. Juru dalam bilang mimpi mawai bersama pilihan hatinya Muhammad Nabi Nabi Jibril Ahmad Malik dengan lapan bismillah melangkah ke malaikat kasih wahai raja dan pemaisi di istana ini. Itulah sudah. Thank you.
Bagi majlis hari ini, majlis resepsi
Bagaimana tuan-tuan tadi saya mari juga tadi saya kongsikan berkaitan dengan cerita pengenalan mereka ya, melalui laman media sosial iaitu Instagram. Dan saya tadi sempat mengusik Mufi kata sebenarnya bagaimana pertemuan pengenalan melalui media sosial Instagram itu boleh menjadikan bibit-bibit kita. Rasa keluarga pengantin tahu tak? Tak tahu kan? Kalau kita nak tahu sikit boleh tak Mufi kongsikan permulaan rasa terpilih perasaan cinta tu melalui perkenalan yang jarak jauh di alam maya ya, melalui perkenalan rekod ni dengan rekod ok, kita sila kita cuba minta Bumi kita kisah ni kita sila kau Assalamualaikum semua. Terima kasih.
telah berhubungan di Kedai Tengah untuk sebentar sebagai jersey bergambar. Ibu tunjukkan, saya di Pampen akan pulang ke Tengah Tengah petang ini ya. Kami ditunjukkan kuali mumpi yang bersama Pak Hidup dan naik sebentar sebagai jersey bergambar bersama dengan Pasir yang terima kasih. Terima kasih kepada yang memiliki Ibu Bunda Salam Mumpi yang hebat. Dan lebih besar untuk menjadi adik-adik ya. Okey, disini kan. Ramainya datang naik bas tu, naik agak naik bas masing tu. Dan bagi tuan-tuan yang hadir di kesempatan ini, kita sama-sama doakan semoga pasangan mempelai ini jodohnya diberkati ilahi panjang hayat mereka. Diberikan rezeki yang luas, diberikan rezeki anak-anak yang ramai, anak-anak. Okey, sudah berlangsung sesi bergambar satu keluarga besar dari Kota Terengganu, satu keluarga besar rombongan buat pengantin keluarga Mukri. Dan kita pun berangkat balik ke rumah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum.